menyenangkan. Kebetulan Bang Billy liburan sama Susan sama keluarganya. Susan ada papinya, ada maminya. Karena kan ini momen yang apa ya, yang ditunggu-tunggu sama Susan gitu. Liburan bareng keluarga baru pertama kali malah. Karena kan kalau boleh bercerita sedikit, Susan sama papinya sendiri emang jarang banget ketemu. Karena kan papinya sendiri tinggalnya di Mesir, Susan tinggal di sini, jadi jarang banget ketemu. Dan akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk bertemu sama papi sama mami, ketemu sembari liburan di Bali gitu, seru-seruan. Alhamdulillah kita liburan hampir 10 hari senang-senang, dan hasilnya mana aja Bim? Apain aja maksudnya? Main. Nyari jur, nyari ketemu di tempat wisata mana aja. Oh, kita seru-seruan yang pasti kita main-main di laut. Apa itu namanya, parasailing. Terus kalau kata bahasa bule gitu, main perahu-perahu yang pakai gas tuh, jet ski ya. Terus banana boat, donat-donat. Oh, kita main seru-seruan. Terus kita ke Seminyak, ke Ubud, ke mana aja kita muter-muter, naik motor, naik mobil, udah kita seru-seruan aja di sana dan refreshing. Karena kan di Jakarta sendiri kita udah penat, kita udah capek, pusing, kerja segala macam, dan akhirnya kita refreshing sendiri gitu, santai. Artinya kok dua keluarga sudah sering mengenal ya kalian berdua satu sama lain. Alhamdulillah orang tuanya Susan, Bang Billy udah kenal dan udah dekat. Sama sebaliknya dari keluarga Bang Billy, khususnya orang tua Bang Billy udah kenal Susan juga, udah dekat. Ya, jadi satu sama lain udah enak, udah kenal masing-masing. Menjaga hubungannya seperti apa sih kalian berdua agar terus selesai? Apa ya? Saling percaya, saling yakin. Kalau misalnya Susan lagi marah, Bang Billy-nya ngerti. Kalau saya Bang Billy-nya yang marah, Susan-nya yang ngerti. Gitu sih, saling apa ya? Yang paling saling ngisi satu sama lain. Yang paling penting harus komunikasi terus. Iya. Nih yang udah berpengalaman juga. Dokter sama dokter udah berpengalaman. Ini ke depan mau dibawa kemana sih keseriusannya? Mau dibawa ke arah mana? Serius nggak sih Bill sama Susan? Susan serius nggak sih sebenarnya sama Billy? Ya kalau main-main nggak mungkin, masa main-main. Namanya suatu hubungan harus diseriuskan. Jadi kita nggak boleh main-main karena kan kita bermain dengan hati. Ini bahasanya. Hati itu tidak boleh disakitin. Ketika apalagi hati wanita, ketika hati wanita sudah berbunga-bunga dan bunganya itu saya petik dengan tidak bilang-bilang sama Susan, itulah cewek apa sih? Gak jelas sih. Sebenarnya sih nggak boleh main-main. Namanya hubungan harus serius dan harus ada tujuan. Tujuan itu ya tahu sendiri kalian semua sih. Tapi mudah-mudahan Bang Billy sama Susan, mudah-mudahan Bang Billy selalu berdoa kasih apa yang terbaik kepadanya gitu. Tapi udah omongan belum sih pengen berkeluarga atau gimana gitu kan, track record dari Bang Billy sendiri kan Susan tahu sendiri seperti apa gitu kan. Gimana nih, udah omongan belum sih? Pengen kalau target sebenarnya, kalau Bang Billy sendiri jujur, Bang Billy pengen menikah di umur target kesampaian. Tapi sih sebaliknya ini Allah yang ngatur sebenarnya. Bang Billy mah serain aja sih sebenarnya, ngalir aja seperti air mengalir asik. Nikah muda atau gimana Bang Billy? Kalau misalkan Bang Billy bilang 1 tahun lagi, kemudian 6 bulan nikah, kan kita nggak tahu. 2 tahun lagi tiba-tiba Bang Billy 4 tahun lagi menikah, kan kita nggak tahu. Pada intinya Bang Billy pasrah aja, pokoknya dikasih sama Allah yang terbaik. Jalan berapa bulan? Jadiannya? Ya sekarang udah berapa? Bikin dua angle. Udah lumayan lama, berbulan-bulan, hampir setahun Bang Billy. Setahun ini lagi banyak apa, ngumpulin momen-momen berdua atau pernikahan? Ngumpulin, bukan ngumpulin momen, ngumpulin duit kali. Lagi spesifiknya ngumpulin duit gitu buat kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Kedepannya. Susan sendiri mengenal sosok Bang Billy seperti apa, dan gitu juga Billy mengenal Susan sendiri. Maksudnya plus minusnya seperti apa sih, dan pasti ada itu dalam setiap pasangan. Coba dulu. Terserah. Gak bayar ini ngomong. Apa ya? Bang Billy
di mata Susan sih beda ya, beda dari cowok lain, soalnya dia unik. Uniknya apa ya, ngeselin tapi baik, pengertian, jadi kayak bingung ini orang yang nyebelin tapi pengertian, gimana ya? Ngangenin ya? Gak tau lah, udah beda dari yang lain ya, itulah trik saya. Pengertian sih, nomor utamanya pengertian. Trik untuk mendapatkan wanita, kita palingnya harus baik dari hati, yang paling dalam kita tulus, udah itu. Jadi cewek, gitu. Kita nggak ada modus, kita tulus sayangnya dari hati. Subuh-subuh. Beli sendiri, susah seperti apa? Apa? Iya, terus boleh sesukaan. Apa sih? Sama aja sih sebenarnya, sama orang-orang wanita-wanita di luar sana ya baik gitu. Plusnya biasanya itu pengertian, walaupun umurnya masih muda tapi dia so tua, dia selalu ngomong Bang Bil, bukan Bang Bil yang ngomong dia, padahal umur tuan gue ya. Jadi dia pengertian, dewasa, sotoy, so enggak, aku mau ngomong yang benar, kamunya salah terus, ngeyel tapi menyenangkan guys. Oke, okay. Ini banyak banget pertanyaan, lu mau bikin orang ya? Tapi Bil, lu kan sekarang jadi calon punya keluarga, kalau lu menikah gitu, keluarga ada kepentingan gak sih? Iya bener sih, kalau dibilang Mbak Bil sekarang ini kan jadi calon punya keluarga semenjak tidak lama. Kalau itu kekhawatiran dari keluarga Mbak Bil, nggak tahu juga sih sebenarnya Pak Diti, keluarga Bang Billy, khususnya kedua orang tua yang Bang Billy, apa yang Bang Billy jalankan, pasti orang tua dukung aja, nggak mungkin ada kekhawatiran yang gimana kalau Bang Billy bahagia, Bang Billy senang, pasti orang tua keluarga Bang Billy akan mendukung aja, nggak ada kekhawatiran.